sahabat akuarium, sahabat aquascape, dan sahabat air. Di video kali ini saya akan membahas kegunaan Mist Maker dengan kecanggihannya ultrasonic atau maser. Jadi Mist Maker ini adalah alat untuk menguapkan air seperti menjadi kabut atau asap ya, tapi bukan asap bakaran tapi juga uapan air. Nah, mari kita buka. Di sini ada satu adaptor dan mist maker atau alat atau mesin atau apakah itu untuk menguapkan air. Ini AC-DC adaptor ada yang Cina ya. Nah, mist maker ini biasanya digunakan di panggung-panggung, pentas seni musik, pertunjukan panggung lah, dan akuarium, lalu untuk pembuatan asap-asap apa, pertunjukan-pertunjukan pokoknya. Oke. Nah, kebetulan saya sedang buat aquascape ya, dan si air sudah saya isi separuhnya, dan si tanaman terlalu tinggi sehingga mereka tidak terendam air. Jadi saya membeli mist maker ini untuk melembabkan atau terus membasahi tanaman-tanaman supaya tidak mati. Nah, ketinggian mist maker ini jangan direndam terlalu dalam ya. Dari permukaan air cukup 2 cm atau 1 cm lah. 1,5 cm ke si alat mist maker ini. Karena jika terlalu dalam terendam air, dia tidak apa, kemampuannya berkurang, jadi tidak mengeluarkan uap airnya ini.